Gula yang satu ini memang unik. Kebanyakan orang menyebutnya dengan satu nama, yaitu gula merah, karena warnanya yang khas kemerahan. Padahal nggak semua bisa disebut sebagai gula merah loh guys, ada juga gula aren. Nah, biar nggak salah kaprah, yuk kita ikuti terus bahasan tentang gula merah bersama Dr. Christina Joy, dokter gizi yang kece banget ini. Nggak kenal maka nggak sayang. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama gula aren? Tentu Anda pernah menikmati rasa manisnya yang khas ya guys. Gula aren merupakan pewangi yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon nau. Biasa dimanfaatkan sebagai pemberi rasa manis pada makanan ataupun minuman. Tapi siapa sangka ya guys, kalau ternyata gula aren tidak hanya memiliki manfaat sebagai pemanis saja, tapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan loh. Nah, salah satunya gula aren katanya aman dikonsumsi penderita diabetes. Ah, masa sih? Nah, jangan cuma katanya ya guys, tapi cari faktanya. Yuk kita simak bareng-bareng. Anda bisa bedain nggak ya gula aren dan gula kelapa atau gula merah? Katanya kalori gula aren lebih tinggi dari gula putih. Wah, fakta atau mitos ya? Yuk kita tanya sama Dr. Christina Joy berikut ini. Itu fakta. Jadi, gula aren memang memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan dengan gula putih. Tapi, tetap saja sebagai seorang diabetisi, kita harus memperhatikan total gula yang dikonsumsi. Kenapa? Karena gula itu tetap merupakan karbohidrat sederhana yang akan meningkatkan glycemic index. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana atau gula, walaupun gula ini memiliki glycemic index yang lebih rendah, tetap saja akan berbahaya. Jadi disarankan untuk diabetisi mengkonsumsi gula yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Jadi gulanya merupakan gula alami. Guys, rasa sakit pada bagian sendi memang gak enak ya. Selain rasa nyeri yang didapat, juga sangat mengganggu aktivitas ya. Berjalan pun terasa sangat menderita. Duh. Nah, rasa sakit yang timbul akibat adanya peradangan pada bagian sendi loh guys. Bagi Anda yang menderita penyakit ini, ada baiknya Anda mengkonsumsi buah dan sayuran. Lalu, bagaimana dengan gula aren? Karena katanya gula aren tak baik dikonsumsi penderita radang sendi loh. Fakta atau mitos tuh ya? Itu mitos. Kenapa? Karena para penderita radang sendi seharusnya mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan anti radang, anti-inflamatori, yang mana bisa didapatkan banyak dari misalnya minyak ikan yang memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Sedangkan di dalam gula aren tidak memiliki kandungan anti-inflamasi. Jadi sebaiknya memang gula ini dikonsumsi sewajarnya saja. Sakit. Kalau mah datang menyerang, gak enak ya guys. Mah sendiri merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Rasa nyeri pada ulu hati hingga muntah merupakan gejala dari penyakit ini. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak menjadi salah satu penyebab mah timbul. Selain mengkonsumsi obat mah, Anda juga bisa loh mengkonsumsi gula aren karena katanya gula aren bisa meredakan sakit mah. Wah, bener nggak ya? Jadi mau nih saya, tapi itu fakta atau mitos sih? Itu mitos. Sebetulnya yang bisa meredakan sakit mah adalah vitamin E. Namun vitamin E yang terdapat di dalam kandungan gula aren sebetulnya sangat sedikit, sehingga kita tidak bisa mengatakan mengkonsumsi gula aren akan menyembuhkan sakit mah. Nah, fakta mitos selanjutnya katanya konsumsi gula aren baik untuk mengatasi sembelit loh. Nah, sembelit sendiri merupakan kondisi sulit buang air besar dalam waktu yang lama. Tuh, patut dicoba guys. Tapi simak dulu penjelasan Christina Joy, fakta atau mitos ya? Itu mitos. Kenapa? Karena gula aren walaupun memiliki kandungan inulin yang merupakan serat larut, tapi kandungannya sangat sedikit. Untuk mengatasi sembelit, sebaiknya kita mendapatkan serat yang lebih banyak dari sayuran dan buah-buahan. Jadi, gula aren tidak bisa mengatasi sembelit.
Guys, padatnya aktivitas tentu membuat tubuh menjadi lemas. Hal tersebut dikarenakan tubuh mengeluarkan energi terlalu banyak dalam melakukan berbagai pekerjaan. Makan dapat menjadi solusinya. Tapi tak ada salahnya kalau Anda mau mencoba gula aren. Karena katanya gula aren merupakan sumber energi yang baik loh. Wah, fakta atau mitos? Itu fakta. Sebetulnya memang gula aren merupakan sumber energi yang baik karena dia merupakan karbohidrat sederhana yang akan langsung bisa menjadi energi buat kita. Terutama untuk para atlet atau orang-orang yang membutuhkan energi yang dengan cepat, mengkonsumsi gula aren akan langsung memberikan energi yang cepat. Namun, lebih baik kalau kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks sebagai makanan utama. Contohnya seperti umbi-umbian, dari jagung, dan juga dari buah-buahan, karena dengan tingginya serat itu akan menahan lapar. Siang-siang ngantuk emang bikin suntuk ya guys. Nah, paling enak minum secangkir teh atau kopi ya, biar mata bisa kembali segar. Tapi jangan lupa ya guys, gunakan gula aren. Karena katanya mengkonsumsi teh atau kopi dengan gula aren lebih sehat loh. Fakta atau mitos tuh ya? Yuk kita coba tanya sama dokter Krisina Joy lagi yuk. Itu fakta. Dibandingkan dengan gula putih, memang gula aren memiliki glycemic index yang lebih rendah dan juga diproses dengan lebih sedikit. Sehingga gula aren bisa menjadi sumber pemanis yang lebih alamiah dan juga lebih sehat dibandingkan gula putih. Tapi tetap saja harus kita ingat, konsumsi gula aren yang berlebihan akan meningkatkan konsumsi gula yang terlalu banyak, yang mana akan meningkatkan resiko untuk inflamasi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang sudah paham dong mana fakta dan mitos dari gula aren? Lalu, berapa banyak ya jumlah konsumsi gula aren supaya bisa mendapatkan manfaat bagi kesehatan? Simak dulu tipsnya berikut ini. Pemirsa, berikut ini adalah beberapa tips mengenai konsumsi gula aren. Untuk mengkonsumsi gula aren, sebaiknya kita tetap memperhatikan jumlahnya. Kenapa? Karena gula aren tetap merupakan jenis karbohidrat sederhana. Sehingga untuk mengkonsumsinya, kita batasi kurang dari 3 sendok makan setiap harinya. Karena kita juga mengkonsumsi gula karbohidrat sederhana dari makanan-makanan sumber karbohidrat lainnya. Untuk memperhatikan jenis gula aren, bisa pilih gula dengan berwarna yang lebih gelap. Kemudian kita perhatikan juga kemasannya. Sebaiknya dipilih kemasan yang tertutup rapat untuk memperhatikan kebersihannya. Pada saat penyimpanan di rumah, tentukan wadah yang bersih dan tertutup rapat. Dan sebisa mungkin jaga supaya tidak terkena cahaya matahari secara langsung.